Nanti teman-teman kalau mau beli gupi yang bahan ataupun yang udah juara, langsung hubungi Aditya ya. Itu tadi Facebooknya Aditya Nanda. Terus IG-nya lagi Gorang Gareng Fisfam. Gorang Gareng Fisfam ya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya teman-teman, agar channel kita bisa berkembang. Dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa lihat video-video kita yang lain ya. Dan biasakan lihat video kita sampai selesai. Assalamualaikum teman-teman, salam lestari. Jumpa lagi dengan Agung Jepen. Kali ini kita mau ngonten ikan-ikan gupi kita yang tahun 2023 ini sebagian kita ternak. Dan nanti kita siapkan lomba lagi akhir tahun ini dan awal 2024. Kebetulan ikan-ikan kita banyak yang juara-juara teman-teman. Juara mulai lomba regional, lomba lokalan, lomba nasional dan internasional. Sebenarnya minggu besok itu ada lomba IKPA di Bandung. Kebetulan ikan kita masih kurang besar dikit. Di ini kita nama farm kita adalah Gorang Gareng Fish Farm. Dulu kita pakai nama Gorang Gareng Gupi. Ini 2023 kita ganti dengan Gorang Gareng Fish Farm. Lama kita nggak ngonten ikan-ikan gupi kita teman-teman. Untuk biar teman-teman lebih jelasnya, kita lihat satu persatu ya teman-teman. Macam-macam apa aja ya jenis-jenis ikan yang kita siapkan untuk lomba akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024 nanti. Kebetulan ini masih ada yang juve, ada yang middle. Karena yang kelas middle itu cuma adanya di lomba fancy. Nanti kita siapkan ada juga untuk kelas fancy. Kita lihat dulu satu-satu ya teman-teman. Ini kita lihat ini jenis top spot teman-teman. Top spot itu ekor pedang yang pedangnya di atas. Ini jenis crown tail. Albino crown tail. Terus yang di bawah ini. Ini double spot ini. Ini juga double spot. Ini ada kelainan ini. Ini project kita kebetulan nanti mudah-mudahan jadi bagus ini. Ini keluar kayaknya albino crown tail yellowless ini. Belum jelas nanti. Ini juga double spot. Ini juga double spot turtles. Ini masih kecil-kecil. Ini singa blue double spot. Ini juga double spot. Ini albino full red atau FFR. Ini juga double spot. Ini double spot, banyak double spot. Nah, ini jenis crown tail juga teman-teman. Ini jenis crown tail. Ini HP pastel. Ini yang betina yang bagus ini teman-teman. Ini betinanya nih. Ini nanti kita siapkan untuk betina open, female open. Ini topas ini waktu juvenya juara satu di Jakarta ini, waktu juvenya ini topas ini. Nanti kita lihat tropinya juga teman-teman. Sini banyak double spotnya.
Ini juga double shot. Ini beranak ini. Ini, nah ini nanti rencana kita disiapkan untuk middle kalau ada fancy, ada lombanya. Karena yang ada lombanya middle cuma fancy, teman-teman. Ini HP pastel juga, HP pastel ini. Ini masih kecil-kecil semua. Kita lihat tropi-tropi kita, teman-teman. Ini tropi-tropi kita banyak yang putus sih, kena angin jatuh. Ini yang kelas lokalan Madiun, Ponorogo, Ngawi. Kita kadang bawa ikan 5 masuk 5, bawa 3 masuk 3. Ini juara AOT juga di mana ini? Surabaya. Ini juara 5. Nominasi 2 metal head delta di Klaten. Juara 3 breeder di Bandar Lampung. Ini AOT juara 3. Di mana ini? Madiun. Juara 1 middle class albino grass. Di mana ini? Oh, mungkin ini di Karanganyar kelihatannya ini. Ini Grand Champion Juve di Cirebon baru bulan Maret kemarin. Ini juara 1 juga nih. Juga di Cirebon. Terus ini juara 1 di mana ini? Nah, ini paling bergengsi, teman-teman. Ini paling bergengsi. Karena kelas nasional AOT, khusus AOT. Juara 1 kita. Waktu itu kita turun kelas Half Moon Open. Jadi Half Moon Open ini ekornya separuh seperti bulan. Ini Grand Champion, ini juga Grand Champion di Jakarta kemarin September 2022 ini. Ini juara 1 swatel nasional di Warung Junung Solo ini. Ini garangan swat. Kalau ini juga kicau nih. Itu di belakang-belakang itu juga ada itu, teman-teman. Ini yang di Semarang kontes kopi juara berapa tuh? Tidak kelihatan. Juara 2. Ini yang di belakang-belakang ini banyak ini. Ini juga nasional-nasional. SJB apa ya, SJBB juga juara 1 itu SJBB. Masih kali, teman-teman. Ini IPA juara 3 juga ini IPA. Banyak sekali, teman-teman. Ini bertumpuk-tumpuk ini tropinya. Ini ada juga yang juara waktu juara ASEAN atau juara, oh ini yang di Brasil dasar ini. Ini kita ngirim 4 ini. Juara 1, juara 1, juara 2, juara 2 juga. Pintel juara 1. Delta Tel juara 1. Pintel juara 1, ini Spiritel juara 2. Double Swat Tel juara 2. Ini Aditya Nanda ini. Ini yang namanya anak saya ini. Ini yang juara di Solo itu masih pakai goreng-goreng kopi. Kita masih pakai nama goreng-goreng kopi. Nah, seperti inilah, teman-teman. Koleksi ikan-ikan kopi kita yang kita pakai untuk kontes-kontes regional, nasional, internasional juga. Ini nanti insya Allah 2024 itu kita keluarkan varian-varian baru kita untuk mengikuti kontes-kontes nasional dan internasional nanti. Nah, ini waktu masih Juve dapat juara 1 dan Grand Champion di Jakarta atau Cirebon ya ini. Ini
topas albino, albino topas ini tropinya. Di Cirebon teman-teman 2023 ini Grand Champion Juvenil. Untuk marketing Gupi teman-teman nanti hubungi anak saya aja ya. Dit, nanti untuk Facebooknya apa Dit? Facebooknya ada di Aditya Nanda. Facebooknya Aditya Nanda teman-teman. Terus IG-nya? IG-nya ada di Goranggareng Gupi Fish Farm. Goranggareng Gupi Fish Farm IG-nya. Terus WA-nya berapa? Ada di 0813-1795-3474. Oke, nanti teman-teman kalau mau beli gupi yang bahan ataupun yang udah juara langsung hubungi Aditya ya. Itu tadi Facebooknya Aditya Nanda. Nanda. Terus IG-nya lagi Goranggareng Fish Farm. Goranggareng Fish Farm ya. Seperti inilah teman-teman ikan-ikan gupi kita yang kita siapkan untuk lomba dan sebagian kita breeding ya. Ya karena yang breedingnya kita pakai di samping kandang burung kita untuk breedingnya gupi. Yang di sini kita untuk penyortiran pemilihan ikan-ikan yang untuk disiapkan untuk lomba. Semoga dapat menghibur teman-teman semua dan menjadi motivasi untuk teman-teman beternak ikan-ikan gupi. Karena ikan gupi itu kecil tapi harganya besar teman-teman. Tidak sekecil barangnya, kecil tapi harga tinggi, harga gede. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.